Saya rasa selepas dua tokoh yang hebat berpidato ni, dah saya tak ada modal lagi. Semua dah meletup dah. Semua dah meledak dah. Dia menceritakan bagaimana keadaan negara kita, laluan sejarah kita, membantu kita mendapat maklumat untuk membuat keputusan yang terbaik dalam menentukan masa depan negara, masa depan anak-anak kita, masa depan cucu cicit kita yang akan datang. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, politik ialah kuasa. Kuasa boleh digunakan untuk macam pisau lah. Boleh potong daging, boleh potong kepala orang lah. Jadi perlu kuasa melalui proses politik dalam negara kita ini, demokrasi berparlimen, digunakan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan kesejahteraan, kebaikan dan masa depan kita yang cemerlang dan gemilang. Masalahnya sekarang ialah politik atau kuasa ini diguna lain dari tujuan itu, bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Ya. Oh, Datuk Ibrahim Ali meninggalkan kita. Oh. Kerana itu saya percaya penghayatan kepada penggunaan kuasa yang baik ini harus menjadi pegangan kita. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Seri Tan Sri Anwar Musa, Datuk Ibrahim Mali, Datuk Paduka Ibrahim Mali menceritakan masa senario sekarang. Saya lebih lama dalam politik, hampir 50 tahun. Masuk dalam politik, ya, pada masa itu, di Melaka, kecimpung dalam pemuda, sampai ya dapat peluang bertanding sebagai ketua pemuda di bawah. Pada masa itu, UMNO buat satu pasukan penting dipanggil tim wawasan, yang terdiri daripada Anwar Ibrahim, Rain Tamici, Najib, Mahyudin dan apa ni, Mat Taib. Kononnya bahawa tim wawasan ini nak ambil kuasa daripada UMNO, membolehkan generasi muda memainkan peranan pada setiap peringkat, rejuvenasi ya parti kita kepada orang muda yang ada di seluruh negara. Oh, kita setuju. Kita setuju tim wawasan ini jadi penggerak merubah untung nasib negara kita. Menambahkan lagi darah muda dalam perjuangan parti pada masa itu. Ya, untuk kebaikan masa depan kita. Jadi bila kita adakan itu, diketuai oleh Anwar Ibrahim, tiap-tiap malam meeting kat rumah dia, dia kata, oh ini presiden parti kita menyokong. Konsep ini telah pun dipersetujui, disokong, dan presiden nak melihat bahawa usaha kita ini berjaya. Wah, kita bila dengar presiden kata nak ya nak menyokong dan nak melihat bahawa kejayaan ini, kita bekerja begitu kuat. Kita bergerak seluruh negara dapat sambutan yang hebat. Setiap negeri berbaiat. Tiba-tiba agak dalam seminggu lagi nak seminggu kedua, saya dipanggil oleh Tun Daim. Kata apa ni, Tun Mahathir ini, Datuk Seri Mahathir nak jumpa. Saya pun jumpa Datuk Mahathir. Tun Mahathir kata, Rahim, you boleh buat tak U-turn? Panggil balik Najib, panggil balik Mohyuddin, balik U-turn. Saya hendakkan Tun Ghaffar sekali lagi jadi timbalan presiden. Satu kali lagi, lepas ni Anwar boleh ambil. Eh, saya kata, Anwar Ibrahim beritahu kita, Datuk dah setuju dengan tim wawasan. Datuk hendakkan supaya Tun Ghaffar ditendang daripada Anwar, daripada arena politik. Eh, tidak, kata dia, saya tak pernah beri arahan. Saya beritahu Anwar, Anwar tak bersetuju. Saya kata, saya perlukan Tun Ghaffar ini
Karena ada masalah yang dia boleh selesaikan. Even apa waimah saya pun tak boleh selesaikan. Saya ada satu lagi term. Dari situ saya tahu bahawa Anwar dah berbohong. Amalan berbohong ni, buka mulut bohong, buka mulut bohong. 30 tahun dulu kita dah lihat orang seperti ini. Macam disebut tadi, karakter dia seperti itu. Ya. Jadi saya pun termenunglah pasal kita dapat sokongan yang baik, ada dah berbayar. Wallahi wabillahi wa ta'ala, tiap-tiap negeri termasuk negeri Kelantan menyokong. Saya pun termenung, saya kata, lama saya cakap juga lah, Dato' Seri Sok, minta maaf lah. Kita dah jalan terlalu jauh, tak boleh buat U-turn lagi. Saya rasa suka untuk buat U-turn dan saya tak boleh ambil tanggungjawab ini. Tuan Mahathir termenung je lah, dia fikir saya boleh buat. Tapi saya tak nak buat, tak boleh buat, pasal dah terikat sebegitu rupa. Satu, ini pembohongan yang kita lihat Perdana Menteri 30 tahun dulu. Tengok macam mana dia bawa sampai sekarang. Saya jadi orang saksi yang masih hidup lah. Orang yang terkena mana perkara ini. Dia kata juga kita mesti bunuh Tuan Ghaffar. Ha, Tuan Ghaffar masa itulah orang lama ya. Tapi punya banyak pengalaman dan sebagainya. Saya pun tak terfikir mula-mula. Tapi oleh sebab dia ulang-ulang oleh Anwar, saya percaya bahawa memang Tuan Mahathir nakkan Ghaffar ini dibuang. Kita dah ambil langkah-langkah menyekat dia. Saya pula dia beri tugas khas di Melaka, sekat pencalonan. Kita sekat. Tuan Ghaffar dapat beberapa saja cap pencalonan. Kesian orang tua tu. Tapi saya dapat minta maaf lah sebelum dia meninggal dunia atas perbuatan yang telah pun saya diberitahu oleh Anwar. Kita mesti singkirkan Ghaffar Baba pada masa itu. Okey, kita berjaya lepas daripada itu. Ya. Tapi saya tengok perhubungan Tuan Mahathir dengan Anwar ni dah mula tak berapa selesa. Kemudian bila saya sebagai ketua pemuda menang masa itu, menjalankan tugas saya pun terganggu. Masa itu bila Tuan Mahathir panggil saya bincang tentang Melaka. Macam mana, kata dia, Rahim, you balik Melaka ni, change Melaka, ubah Melaka. Negeri yang miskin, papa, kedana, mundur, terkebelakang, Sleepy Hollow. Rakyat Melaka keluar daripada negeri Melaka untuk mencari penghidupan di Selangor, di Singapura, di Johor dan lain-lain lagi. Jadi saya bila dapat arahan macam itu, saya duduk, fokus, cari jalan macam mana negeri yang miskin, mundur, yang terkebelakang ini dapat digerakkan ke arah kemajuan yang lebih tinggi supaya penghidupan rakyat lebih selesa. Ada peluang pekerjaan, ada peluang pelaburan, ada peluang berbagai peluang yang menjadikan penghidupan kita lebih mantap, lebih baik. Saya lihat ada peninggalan sejarah yang hebat di Melaka. Peninggalan sejarah yang lain-lain negeri tak ada. Kerana itu Melaka dianggap sebagai ibu sejarah Malaysia. The mother of history for Malaysia. Jadi saya polish. Pasal saya baca juga, laluan sejarah yang panjang boleh melahirkan semangat patriotisme. Patriotisme, kasih sayang, cinta kepada agama, bangsa dan tanah air. Dari sejarah yang panjang ini, rakyatnya menjadi lebih committed. Rakyatnya jadi lebih bersemangat. Rakyatnya menjadi lebih motivasi kalau mempunyai patriotisme yang tinggi. Ya, dia tengok orang Tionghoa lah, sejarah 2000 tahun lebih dia. Mana-mana saja dia boleh hidup, mana saja dia tersebar, dia ada diaspora dia, ada connectivity dia yang sentiasa hasil daripada sejarah yang panjang mengikat dia dalam satu patriotisme yang global, yang regional, yang nasional pada ketika itu. Jadi saya polis sejarah ni. Kita adakan konvensyen sejarah, baru jumpa makam Hang Tuah, baru jumpa makam Tun Teja, baru kita tahu Melaka tempat pengisytiharan tarikh kemerdekaan. Sebelum tarikh kemerdekaan sebenar diisytihar di Kuala Lumpur, Melaka menjadi tempat pengisytiharan tarikh yang pertama merdeka di bumi bersejarah itu. Saya kumpul-kumpulkan, alhamdulillah,
Ya, ramai orang menganggap Melaka destinasi pelancongan. Ekonomi makin baik. Kerana pelancongan ini, saya rasa Kelantan pun boleh mengikuti langkah ini. Sebab kalau kita nak majukan industri, boleh. Tapi industri ini kita kena cari tanah. Urusan tanah bukan calang-calang kat pejabat tanah. Nak buat bangunan factory, nak tahu mission, nak buat produk dia, nak buat pasaran dia, nak jual-jual barulah duit datang. Tetapi pelancongan lain, strategi ekonomi pelancongan lain, kita sediakan apa yang disukai oleh orang-orang yang datang. Dia gembira, makanan kita seronok. Ada yang nak dilihat untuk jadi pengajaran dan menjadi iktibar. Nak dilihat kecantikan-kecantikan yang luar biasa. Ya, di sana sini menjadikan dia, ya, kata orang kalau pergi melancong ni lebih hebat daripada belajar di universiti. Sebab kita belajar macam-macam di persekitaran kita, menjadikan kita lebih kaya dari segi pengalaman, pengetahuan dan kebijaksanaan kita. Jadi orang datang, Melaka berubah. Alhamdulillah, transformasi ekonomi Melaka ini, ya, akhirnya mendapat pengisytiharan Kerajaan Persekutuan. Melaka diisytihar Bandar Raja Bersejarah Malaysia. Ya. Jadi Tun Mahathir, saya tengok dia datang seminggu, satu bulan dua kali. Dua kali tengok perubahan yang berlaku. Dia seronok dengan saya. Sampai dia kata, Rahim, I'm inspired to develop Langkawi pasal ni. Pasal Langkawi, pasal Melaka ni, kata, you develop, macam mana you develop Melaka tak ada apa-apa dan sebagainya. Sampai Tun berkata dengan saya, Rahim, saya anugerahkan Tan Sri pada you. Orang nak dapat ni berkajang-kajang dia punya apa ni, perakuan dia. I'm happy with your performance dekat Melaka. Saya anugerahkan bagi pihak kabinet, kata dia, Tan Sri. Saya dapat begitu saja. Alhamdulillah. Rupanya walaupun perhubungan amat erat dengan Tuan Mahathir, sampai ada menggelarkan saya blue-eyed boy or Mahathir, rupa ada kecemburuan politik, political jealousy yang boleh membunuh. Rupa Anwar tak senang dengan apa yang berlaku. Sekerap saya jumpa Mahathir dan berbincang dan membuat bukan saja program ekonomi tetapi program pemuda yang kita buat. Pernah saya membawa pemuda untuk membakar kedutaan Rusia pada masa itu kerana dia menganiaya orang Islam di Chechnya. Pernah kita ada larian pemuda daripada Sabah, satu kumpulan daripada Perlis, satu kumpulan lari, dan setiap rakyat mengeluarkan berita bendera UMNO, tanda patriotism kepada negara, bercantum berjumpa di Padang Merdeka. Pernah kita panggil pemimpin-pemimpin pemuda Asia Tenggara berkumpul menentang gagasan Amerika untuk menubuhkan apa ni, gagasan ekonomi dia. Dan gagasan ekonomi Dr. Mahathir dengan EAEC, East Asian Economic Caucus, dan berkumpul daripada Korea Utara sampai Irian Jaya di Kuala Lumpur, 300 pemimpin-pemimpin muda, ahli-ahli parlimen, trade union leaders, NGO-NGO punya pemimpin, memberi ikrar sokongan kepada Tuan Mahathir menentang gagasan Amerika, ya, untuk adakan di Asia. Rupanya apa yang saya buat ini tidak disenangi oleh Anwar Ibrahim. Dia telefon saya tiap-tiap kali, Ibrahim, you apa pasal nak jumpa Mahathir ni? Apa pasal kau tak bincang dengan saya? Kenapa benda ni tak you buatkan dengan saya dan sebagainya? Saya kata, Tuan ini Datuk Seri panggil saya. Tak boleh, kata dia. Saya mesti di tengah-tengah memainkan peranan ini. Saya tak tahu siapa yang beritahu pada dia ni tentang tiap-tiap meeting tu, butiran-butiran tu. Anwar tahu. Saya tak tahu dia dah lantik Zahid Hamidi. Zahid Hamidi tu ketua penerangan saya. Lantik dia datang minta nak jawatan penerangan ni. Kesian lantik dia. Ya. Rupa dia melaporkan pada Anwar. Jadi Anwar soal saya depan belakang, menunjukkan rasa tak puas hati kepada saya dan sebagainya. Jadi dah berhubungan tak seronok. Lebih teruk daripada itu, saya pula lepas ada seorang pegawai khas saya kat Melaka, nama Ibrahim Jenderal Arwah Allah, mungkin Tan Sri Anwar Musa tahu, dia janjikan pula
Jika you dapat jatuhkan Rahim Tan Mechi, you sekarang ahli parlimen. Saya lantik dia jadi ahli parlimen Alor Gajah kawasan saya. Habuan dia timbalan menteri. Kesian. Ya, bekerja kuat untuk menghancurkan saya. Timbulkan skandal, tumbuhkan tuduhan-tuduhan pasal ini. Bila dia nak meninggal lagi tu, saya pergi dengan rumah saya kat rumah dia. Dia menangis atau cium tangan saya. Tak maafkan siapa yang saya buat dulu. Sebenarnya salah. Tak betul. Tak diredai oleh Allah. Oh, saya tahu. Macam mana perancangan itu dibuat. Lebih teruk lagi bila saya dalam keadaan seperti itu. Padahal saya yang berkorban habis-habisan dengan sahabat-sahabat yang lain untuk menaikkan Anwar menjadi timbalan Presiden UMNO dan jadi timbalan Perdana Menteri pada masa itu. Ya, sampai terpaksa membunuh Tun Ghaffar bagi jalan kepada dia. Jadi dia balas saya macam tu. Tak tahu mana hati budi dia. Bukan manusia yang buat macam ni. Yang tak ada kasih sayang dan kesian terhadap seorang sahabat yang telah berjuang bersungguh-sungguh dan ikhlas menaikkan dia. Buat saya macam tu. Jadi saya pun dikatakan, wah, masukkan dia dalam surat khabar. Ada skandal dan sebagainya, memalukan 52 hari. Orang rumah saya tak boleh pergi pasar, malu. Anak-anak saya tak nak pergi sekolah, jumpa cikgu-cikgu, malu. Anwar pergi kerja. Padahal pasal siasat, saya tanya Tuan Mahathir, perlu ke saya? Dia kata, tak payah. Saya tahu. Hold on. Tunggu sampai penyiasatan habis. Mahathir pergi cuti, Anwar jadi pemangku Perdana Menteri. Dia panggil saya dalam pejabat dia, depan meja, ambil satu kertas. Rahim, saya baru terima arahan daripada Perdana Menteri. You mesti meletakkan jawatan pasal ada kes-kes yang disebut dalam media, kes skandal dan sebagainya. Tepuk, saya jadi panik. Saya rasa kelangkabut, tak tahu nak buat apa. Pasal yang bercakap ni pemangku Perdana Menteri. Katanya dapat arahan daripada Perdana Menteri. Jadi akhirnya saya pun mengalah. Saya tulis depan saya, Rahim Tan Mechi IC, letak jawatan. Lepas siap saya tulis je, dia ambil aja surat ni, dia berdiri, dia tinggalkan saya terbongkang macam tu. Saya tak tahu nak buat apa. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Rupa dia nak beritahu Majlis Tertinggi Pemimpin UMNO, saya telah letak jawatan dengan sukarela. Saya balik. Agak seminggu Perdana Menteri balik. Ketua sesulit dia, Dato' Aziz telefon. Eh Rahim, apa pasal you letak jawatan? Saya kata dapat arahan. Masya Allah, kata dia. Perdana Menteri tidak pernah memberi mana-mana arahan kepada mana-mana siapa pun supaya you meletakkan jawatan. Masya Allah. You nak cakap dengan PM pun boleh. Saya kata, saya dah kena tipu. Begitulah Anwar. Saya mengajuk lepas tu masuk dalam perniagaan. Tapi ada juga Allah berikan rezeki dalam perniagaan ni. Jadi saya ada apa ni, rakan kongsi berniaga sampai jadi pengurusi public listed company. Buat sana sini, rezeki lain datang. Ya, tapi saya tengok juga UMNO macam mana perjalanan dah mula. Orang-orang ni jadi duri dalam daging. Ini mungkin tidak dilalui secara sejarah PAS lah. Tetapi sejarah UMNO inilah dia. Sejak kemasukan Anwar, kestabilan, perancangan untuk membina masa depan orang Melayu, semua terganggu kerana dia nak jadi pemimpin nombor satu. Ya, dengan berbagai-bagai cara. Zahid Hamidi pun macam tu juga saya nak ceritakan di sini. Saya lawan pemuda. Dia dah tu, saya lawan pemuda termasuk ini, Tan Sri Anwar Musa. 500 saja perwakilan, undi pukul 10, pukul 11, patut pukul 2 dah boleh lah, pukul 3 umum. Nak bilang 500 undi berapa? Pukul 6, 6.30 dia baru undi, diumumkan Rahim Tan Mechi kalah, tewas. Saya baliklah. 2 hari sebelum itu saya nak cerita macam mana ni Bro Zahid Hamidi punya perangai. Samalah. Ya. 10 orang pengira undi, counting agent yang terdiri daripada pensyarah dan pelajar-pelajar UiTM datang jumpa kat rumah saya. Dia kata, Tan Sri, pensyarah ni, saya malu.
Apa yang saya bilang ni lain diumumkan oleh Muhammad Rahmat di dalam tu. Saya malu pada ni. Saya kata cikgu, dia pencerah. Cikgu berani tak buat statutory declaration. Berbohong 5 tahun dalam penjara. Itu saya akan buat besok pagi petang saya bawa. Saya dapat statement jumpa Datuk Seri Mahathir. Ya. Itu kata kalau macam ni, beritahu pada Anwar pada masa tu dia jadi pengusi jabatan kuasa pengurusan UMNO. Kalau betul ni, disahkan, adakan pemuda balik, pertandingan pemuda balik. Saya pergilah cari Anwar di Kementerian Keuangan masa tu. Pergi-pergi kereta ada, naik, dia tak ada. Kata, pegawai dia kata, bau keluar. Okey, datang sekali lagi. Dan dia datang lambat je sikit. Dia dah pergi jumpa kat pejabat PM tu ada menteri luar lah macam-macam lagi. 4 kali saya baru dapat jumpa dia. Jumpa jadi saya duduk pada dia. Dia pandang saya, Rahim. Dia kata ada ni statutory clarification, dia nak bincang dengan Datuk Seri mengenai komplain yang telah dibuat accounting agent. Dia tepuk je lah. Allah, you datang hari ke-16. Patut you datang dalam masa 14 hari. Dah kena tipu lagi. Jadi saya pun meninggalkan UMNO. Saya kata, selagi ada munafik-munafik seperti ini, ya UMNO akan porak beranda, politik negara akan probak. 30 tahun dulu. Saya pernah cakap juga selepas daripada itu. Tapi orang kata, masa saya cakap pada awal saya ditipu, dianiaya begitu dahsyat. Orang kata, no. Anwar ni adalah rahmat daripada Allah yang diturunkan oleh Allah untuk mengislamkan UMNO. Alamak, aku kata, saya dia tak mengasai apa yang sebagaimana saya rahsiai. Saya dah boleh baca dah seluruh dalam Anwar tu daripada atas sampai bawah. Zahid Hamidi, inilah kuncu-kuncu yang sekarang sebagaimana yang diceritakan Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Ibrahim Ali tadi. Inilah perangai dia daripada dulu, 30 tahun dulu. Hari ini kita nak pastikan pengundi-pengundi di sini menolak munafik-munafik ini pada 7-11 hari bulan. Undi, pas undilah Perikatan Nasional. Boleh? Boleh. Orang seperti ini tidak layak menjadi pemimpin kita. Orang seperti ini mempunyai rekod yang busuk dan buruk. Bodoh dan hodoh. Tak dinafikan satu daripada surat khabar daripada Itali kata, negara Islam yang pertama melantik seorang pelewat jadi ketua negara, ketua kerajaan, ialah Malaysia. Malu. Ya. Kita orang yang berprinsip mengikut ajaran syariat Islam sepenuhnya tidak akan menerima orang yang seperti ini ada rekod yang buruk menjadi pemimpin untuk menentukan masa depan. Ini yang kifarah kita dapat pada hari ini. Saya pergi Australia. Sampai ke Australia daripada Perth. Nak pergi ke Perth daripada itu. Orang taksi ni biasa ni. Orang taksi. So you are from Malaysia? Yes. Yeah, driver. Ada rupa Arab, ada rupa Mexican. You Prime Minister Anwar Ibrahim. Yeah, I heard he like boys. Allahu Akbar. Orang yang bawah-bawah ni pun. Aduh, ya mana. Oh, cepat je. No, I'm a strictly a businessman. I'm not interested in politics. Tutup cerita. Orang yang macam tu pun dah tahu image negara kita. Nah, image yang macam sekarang kita tengok. Ya. Saya amat sedih melihat sahabat saya. Dia boleh katakan sahabatlah dalam perjuangan. Satu ketika dulu. Ya, satu ketika dulu. Beliau macam ni, ha? Dasar ekonomi tak ada. Dasar mempertahankan apa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan negara orang Melayu tak ada. Bila Tun Razak ambil alih selepas 13 Mei, dia buat dasar ekonomi baru. Konsisten dengan peruntukan 153 dalam perlembagaan untuk membela kedudukan orang Melayu. Orang Melayu sekarang hampir 70%.
Melayu pribumi 70%, orang Tionghoa 21%, dan sebagainya orang India dan yang lain-lain. Tapi penguasaan ekonomi kita, orang Melayu punya penguasaan mengenai dari segi equity control. Equity control cuma 21%. Kita 70%. Kontrol rezeki-rezeki dalam negara kita ni 20%. 7 orang lebih sebakinya. Itu pun macam disebut tadi, kesamarataan. Masya Allah, kepala hatuk dia. Macam langit dengan bumi. Kita majoriti dengan rezeki yang seperti ini. Dia dengan rezeki yang besar. Kesamarataan, sama rata. Don't open your mouth, shut up. Kita adalah sama semua. Jadi, mana ada otak dia ni? Tetapi saya telah baca, lihat, rupanya dia gunakan kesamarataan ini untuk menonjolkan perjuangan ideologi dia. Terutamanya di AP. Di AP ini memang la'anatullah. Dalam perjuangan dia, kesamarataan ini di bawah dia ada 3 perjuangan penting oleh di AP. 1, sekularisme. Yang kedua, liberalisme. Yang ketiga, pluralisme. Sekularisme ini, dia bukan macam MCA, MIC. Dia ini menjadi macam pengikut kita. Bila kita kuat, dia datang berlindung dan dapat sama-sama nikmat, rahmat daripada kekayaan dan kemakmuran negara kita. Dia ini tak ada. Ini perjuangan ideological. Macam komunisme itu, perjuangan ideological. Dia ni ideological dia. Sekularisme. Nak asingkan agama dengan pentadbiran negara. Itu sebab kita dengar dia tanya. Kenapa je public funding, kenapa duit awam ini diguna untuk dia mengajar Islam saja dan sistem pendidikan kita. Kenapa tidak Kristian, kenapa tidak Yahudi, kenapa tidak Buddhism diajar. Itu ciri-ciri sekularisme. Liberalisme ini pula tak ada hak asasi. Sama semua kata. Makna dia you kaya, you tak kaya, you kaya, tak kaya, sama rata. Itu liberalisme. Sama rata dia tu, kadang-kadang jateh boleh kahwin jateh. Tino kahwin tino pun tak apa. Kesamaan rataan. Liberalisme. Pluralisme yang diperjuangkan oleh ideologi di AP ini, agama semua sama. Ada satu majlis yang diadakan, 4 doa sekali. Doa agama Islam, doa agama Hindu, agama Buddha, agama daripada Kristian. Dah jadi apa Malaysia ni? Tuan saya sebut apa yang Tan Sri Anwar sebut macam-macam tadi. Benda yang seperti itu yang diperjuangkan. Kenapa orang yang seperti ini yang ada ideologi sebagai keyakinan, sebagai iman mereka dalam perjuangan mereka? UMNO pergi jilat bontot dia. Masya Allah. Malu. Malu kita. UMNO ni macam ikan dah busuk. Busuk daripada kepala dulu. Merat kepada badan. Ya, kita akan mengingatkan sahabat-sahabat kita. Banyak lagi dalam perjuangan dalam UMNO ni yang masih belum membuka mata dia untuk melihat perjuangan yang benar-benar ke arah apa yang telah termaktub dalam pelbagai negara untuk kita pada hari ini, pada masa akan datang dan seterusnya. Selagi ada bulan dan bintang, kita nak lihat kita rakyat majoriti mentadbir negara. Hari ini tidak. Anwar tak jatuh kalau Zahid keluar dengan UMNO. Anwar boleh jatuh jika DAP keluar 40 kursi. Jadi dia pegang DAP itu, dia macam boleh, kalau boleh nak sembah lah. Ya? Jadi bila DAP tahu tu, dia pakai remote control. Dia pegang kepala Anwar. Anwar dalam PKR ada 11 saja sokongan terhadap Melayu. Dia nak cek macam mana? Pujuk Zahid Hamidi, macam mana telah diterangkan oleh siapa-siapa. Jadi dia pegang kepala Zahid Hamidi. DAP pegang kepala Anwar, Anwar pegang kepala Zahid Hamidi. Inilah pentadbiran kita yang ada pada masa ini. Inilah. Di sini kita nak manifestasi. Kalau kita menang dengan baik, ya, di negeri ini, saya percaya seluruh negara yang telah tahu segala bida'ah mereka ini, insyaAllah kita akan buat satu keputusan bahawa rakyat majoriti akan memerintah negara ini selagi ada bulan dan bintang.
InsyaAllah. InsyaAllah. Ini yang kita nak lihat balik. Kembalikan balik peranan untuk kita menang. Amat penting. Kesan dia kepada orang lain. Mungkin lepas ni ada Johor. Mungkin lepas Johor ada Melaka. Ya? Mungkin ada satu PRK yang baru. Sampailah kepada PRU16, kita akan buat perubahan yang paling besar. Jadi saya apa pengalaman saya ni, nak curah itu saya tak nak usik apa yang telah disebut oleh Tan Sri Musa dan apa ni Dato' Paduka Ibrahim tadi, amat cantik. Saya tokok tambah aja. Apa yang saya telah lalui ini sebenarnya tidak memanfaatkan perjuangan rakyat majoriti untuk masa depan kita yang gemilang dan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.